Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman YouTube, jumpa ketemu lagi di kesempatan kali ini. Semoga kita semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Ya, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini. Semoga channel ini bisa berkembang ke depannya dan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Baik, di kesempatan kali ini saya kedatangan satu buah servisan radio HT dari produk Aikom ICP68, dimana keluhan kerusakannya pada suara atau pada amplifier terlalu kecil, pada speaker juga dicobakan pada handset sama ya, juga kecil sekali suaranya. Oke, buat teman-teman yang mungkin ada keluhan kerusakan yang sama pada HT V68 yang belum ketemu solusinya, ya semoga video ini bisa menjadi solusi buat teman-teman. Seperti ini dalamannya. Kita akan gunakan tegangan dulu dari power supply sebesar 9 volt ya. Dan tentunya kita akan menguji tegangan yang ada pada IC amplifier pada radio ini, ICTA7368F, kalau kita mengacu pada skematik diagram dimana tegangan VCC IC ini sebesar 6,2 volt. Oke, normal ya untuk tegangannya. Kita cek yang lain. Kebetulan saya akan mencek menggunakan osiloskop untuk melihat sinyal audio. Namun mohon maaf, saya tidak bisa menampilkan pada kamera, cuman mempunyai satu buah HP jadul untuk kamera. Kalau kita analisa, audionya bagus ya, linear, tidak cacat sama sekali, cuman gainnya terlalu kecil. Kalau prediksi saya ini adalah elko, ada elko yang sudah kering. Kita akan coba cantol-cantol nanti beberapa elko untuk mencoba elko bagian mana yang bermasalah ya, karena mungkin udah lama sekali produksi radio ini, jadi komponen elko kapasitor itu biasanya sudah mulai banyak yang sewak. Kita akan coba pasang dulu speaker eksternal ya, supaya lebih jelas nanti perbedaan antara elko yang soak dan kita cantol.
Okay, ketemu ya. Nah, ini dia logonya. Ya, di pin 6 ke ground C22. Ini dia kerusakannya. Kita akan ganti. Ya, disesuaikan persamaan. Yang jelas elko-nya bisa masuk dan tidak mengganggu pemasangan casing ya. Baik, sukses ya. Langsung saja kita bungkus kembali yang paling hati-hati itu pada fleksibel. Ini rentan sekali nih copot. Ya, demikian saja perbaikan HT Victor 68 dari produk Aikom. Semoga saja video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dengan kasus kerusakan ini suara terlalu kecil ya. Jangan lupa juga buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe buat berlangganan channel ini. Baik, terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Mohon maaf segala kekurangan. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.